Assalamualaikum kawan-kawan, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Ini adalah contoh podcast low budget. Waduh, agak patah-patah ini. Ini ada kamera. Kamera mirrorless Sony. Ini juga ada kamera. Bahkan ini tanpa tripod, kita tempelin dinding. Ini ada meja, meja murahan aja, kursi juga murahan. Nanti tampilannya kayak gini ya. Nah, yang penting ruang kontrolnya yang kita kasih tahu. Nah, ini ruang kontrolnya kawan. Ini adalah VMix 2 input. Nah, yang ini adalah powernya. Ini monitor kelihat ya. Jadi ada misalnya ada tamu bisa lihat dari monitor ini. LCD-nya di bawah. Jadi studio kita ada dua lantai, yang satu tamu untuk monitor di sana. Dipakai ini out-nya. Jadi PGM-nya adalah ini. Nah, ini sudah input 2 juga sekaligus ada virtual studio yang bisa di-set. Ini virtual studionya. Nah, virtual studio ini kita bisa set, teman. Ini ada kamera, ada macam-macam pilihan. Misalkan kita tekan tombol ya, misalkan pakai D ke sini. Ini ada dua orang pembicara langsung. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kalau kita dekatkan dengan kamera virtualnya kayak gini. Nah, ini bisa kayak gini. Dan bisa sesuai dengan selera kita, mau diapain bisa. Namanya juga VMix ya, mau diapain bisa. Ini kalau kita tekan kamera satu, yang ini ya, BGM-nya ya, kamera satu, kamera dua, tiga. Tiganya untuk bertiga, itu dua, tiga. Kalau yang tanya ini terlalu kasar cut-to-cut ya, pakai fader kalau pengen halus. Nah, ini pakai fader. Nah, ini bisa. Dan bisa juga dibuat nampilin sesuatu di sini misalkan. Nampilin apa ya, berita atau apa ya, bisa. Jadi VMix ini mau-mau apa aja bisa, tergantung imajinasi kita. Dan kalau recording, kita tekan aja recording, tinggal tekan record. Oke, record sudah. Jadi kita punya recording yang siap kita upload di Instagram, di sosial media manapun ya, di TikTok maupun dimanapun. Simple, sederhana dan mudah dibawa, tinggal nenteng aja, nuncep, lancep dua kamera, satu dua, selesai. Semoga sedikit ini bermanfaat kawan-kawan, cukup simple dan singkat videonya. Oh ya, audionya belum kita tancep ya. Audionya dari mixer ini, karena micnya adalah mic condenser, butuh Phantom atau 48 plus ya power. Nah, ini nanti outnya kita mancepkan di sini. Ini sudah kita kasih audio dan ada gainnya. Tinggal lancep sudah, audio langsung nempel di sana. Nah, kenapa ini ada audionya? Karena VMix itu ya kayak kemarin tuh, VMix itu sudah bisa. Jadi audio per kamera juga bisa masuk. Ya, ini audio 1, audio 2. Kameranya tergantung kamera yang kita on kan ya. Ini bisa masuk semua audio ini. Ini audio dari kamera. Bukan audio mic dari mic sini. Jadi nanti bisa di setting sesuka-suka kita. Oke, gitu aja. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang mungkin punya hobi otak-otak, silakan bikin kayak gini. Yang nggak mau repot langsung hubungin kita. Sekian.